Seperti kita lihat, rombongan Abah Entoh dan keluarga Cilongo sudah memasuki masjid. Tanda acara haul akan segera dimulai. Assalamualaikum semuanya. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Cilongo untuk menghadiri haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani yang ke-64. Haulnya sendiri akan diadakan besok pagi jam 7. Namun malam ini sekitar pukul 21, pengunjung yang datang sudah sangat banyak. Mereka sudah memilih tempat duduk dengan menggelar tikar dengan tujuan agar mereka mendapatkan tempat yang nyaman untuk mengikuti haul. Terutama mereka banyak yang memilih di sekitar mimbar utama atau memilih di dalam masjid. Kebanyakan yang datang malam ini, terutama mereka yang datang dari jauh, saya sempat bertemu dengan santri dari Karawang, juga dari Surabaya. Selain itu ada juga yang dari Madura, Banyuwangi, Lampung. Kemudian bahkan ada yang datang dari Aceh. Malam ini menara Masjid Al Istiqlaliyah yang disinari lampu-lampu tampak sangat indah. Para tamu juga memanfaatkan waktunya untuk berziarah ke makam Al-Maghfurloh Abah Uci Turtusi. Di jalan-jalan sekitar pondok pesantren, baik di luar maupun di dalam, sudah dipenuhi dengan pedagang. Rencananya saya ingin mencari tempat duduk di sekitar mimbar utama agar saya dapat mengambil gambar pada saat seremonial haul. Namun ternyata di sekitar mimbar sudah dipenuhi dengan para tamu sehingga saya tidak kebagian lagi tempat duduk. Akhirnya saya memilih masuk ke Masjid Al Istiqlaliyah dan alhamdulillah masih ada tempat. Setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, akhirnya saya memilih tempat duduk untuk istirahat untuk menyiapkan diri mengikuti haul besok pagi. Hari Minggu selepas subuh, tamu-tamu yang datang semakin banyak. Masjid Al-Istiqlaliyah tak bisa lagi menampung jamaah sehingga para tamu harus menggelar tikar di halaman masjid atau di taman-taman dekat masjid.
Zikir Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berjalan sangat khidmat. Saya sengaja tidak mau merekam gambar karena ingin khusyuk mengikuti acara haul ini. Setelah melakukan zikir di dalam masjid, rombongan para tamu berpindah tempat menuju mimbar utama untuk mengikuti seremonial haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terlihat A'a Farhan putra Abia Usci berjalan menuju mimbar. Juga terlihat para kiai tokoh-tokoh dari Cilongo. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua yang datang di acara haul ini diakui sebagai murid Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagi kalian yang belum bisa datang pada tahun ini, semoga bisa datang menghadiri haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di tahun depan. Dari Al-Istiqlaliyah, saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.